Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini tanggal 19 Oktober 2024. Suhu udara di Kota Purwokerto sekitar 32 derajat Celcius. Di belakang saya ini adalah tampak stasiun Kota Purwokerto. Saya akan coba untuk perlihatkan ke kalian step-step untuk dapat melakukan perjalanan ke Depok dengan menggunakan kereta api. Caranya itu adalah dengan yang pertama-tama adalah tentu saja kita menuju ke loket pembelian tiket kereta api. Untuk di Purwokerto lokasinya ada di Skybridge, ada di gedung yang sebelah kanan ini guys. Jadi kita menuju ke sana lebih dulu ya. Skybridge. Tapi sebelum membeli ya di tempat ini, kita harus punya nomor antrian dulu. Untuk itu kita menuju ke sebuah mesin yang ada di pojok. Ini namanya adalah mesin untuk mencetak nomor antrian. Nah, kita tekan tombol, kemudian nanti akan muncul nomor antrian berapa. Kita tunggu sampai nanti nomor kita dipanggil. Kemudian kita bisa menuju ke petugas. Di situ kita tinggal menyampaikan bahwa kita mau ke Depok, ceritanya gitu ya. Kemudian dia akan menginformasikan jadwal dan harga. Kamu tinggal pilih kereta mana. Kalau sudah beli, nah kita nanti akan mendapatkan karcisnya. Itu. Kemudian kita menuju ke tempat keberangkatan. Ini adalah tempat pencetakan karcis. Kalau kalian pesan tiket secara online, kalian bisa tunjukkan barcode-nya langsung dan nanti karcis akan bisa langsung tercetak. Tapi kalau beli langsung dari tiket tadi itu, kita udah dapat karcisnya, jadi tidak perlu lagi mencetak. Ada beberapa tempat untuk mencetak secara otomatis, namanya cetak boarding pass untuk kalian yang pesen tiket secara online. Jangan lupa untuk menyiapkan kartu identitas atau KTP. Kalian juga bisa menunjukkan foto KTP yang ada di galeri handphone kamu. Ya, masih ya. Masuk sini apa sana? Boleh pakai lift, boleh juga pakai ini. Oh, langsung aja sini ya. Ya. Boleh pakai lift, boleh juga pakai apa namanya ini, tangga berjalan. Saya lebih suka pakai tangga berjalan agar bisa lebih luas melihat suasana stasiun kereta api. Right.
usahakan untuk tiba di stasiun kira-kira 1 jam sebelum jadwal keberangkatan ya, supaya kamu tidak sampai ketinggalan kereta, karena kereta itu datangnya selalu tepat waktu dan berangkat juga tepat waktu. Dia tidak akan mempedulikan kalau ada penumpang yang tertinggal. Dia tidak mungkin kereta api itu mundur ya, nggak bisa. Jadi kamu harus tiba di stasiun dan menunggu di peron. Kalau bisa datang di stasiun itu 1 jam sebelum keberangkatan agar kamu bisa lebih santai menikmati perjalanan kamu. Ini gerbong berapa nih Pak kalau kayak gini Pak? Premium 5. Gerbong 5? Iya, 6A. Gerbong 5, ya makasih ya Pak ya. Oke, matur nuwun ya. Saat ini pukul 16:50, sesaat lagi saya akan tiba di stasiun Jatinegara. Berarti perjalanan yang sudah saya tempuh adalah kira-kira selama 4,5 jam. Saat lagi tiba di stasiun Jatinegara. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Jatinegara, persiapkan diri Anda, periksa dan pilih kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at station. If you end your trip at Jatinegara Station, please prepare yourself and check your luggage. For your own safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next train. Saat ini waktu menunjukkan pukul 16:58 menit, nyaris pukul 5 sore. Ini adalah stasiun Jatinegara. Saya hari ini memang berencana untuk menuju ke Depok, tetapi kalau
saya memakai sarana transportasi kereta api, saya harus turun di kereta api di stasiun kereta api Jatinegara dulu ini. Dari sini nanti saya menuju ke loket pembelian api rel listrik yang menuju ke Depok. Dari stasiun Jatinegara ini, begitu tiba di stasiun Jatinegara ini, saya akan segera menuju ke loket pembelian tiket kereta api rel listrik atau KRL menuju ke Manggarai. Pak, belum punya karcis. Aku mau ke Depok. Ini dari kereta jarak jauh? Iya, dari jarak jauh. Keluar dulu lewat belakang. Ini masih keluar ke sini. Oh iya, masih ya. Ya, jadi kalau untuk pengguna kereta api yang baru pertama kali ini, kalian ke mau beli kartu KRL, Pak? Ke sini ya? Ke kiri ya. Mau beli tiket kereta api, Pak? Sini ya? Ya. Ya, lihat sini, guys. Ya, di sini. Siapkan dulu uangnya. Siang, Pak, beli tiket ke Depok. Ke Depok. Berapa? Belum pernah beli tiket. Kalau Bapak punya kartu flash, Simani, Tapcash, BC. Belum, belum. Untuk kartu harganya 50 ribu. Isinya 10 ribu. Betul, iya. Oke, sebentar. Ini, Pak. Ya, ya, masih. Ya. 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 Sudah itu sana apa? Ini udah bisa sampai ke Depok, Pak? Oke, ya udah. Ini ya? Ya. Ini, Pak. Oh, ini. Sudah masuk. Ini turun di jalur 2, ya. Nanti di mana? Ya, ya. Turun di jalur 2 ke transit di Manggarai. Jadi kalau mau ke Depok ya, beli tiket jurusan Manggarai dulu, nanti dari Manggarai kita ganti kereta api menuju ke Depok. Emang harus seperti itu, guys. Kita nggak bisa langsung naik kereta api dari Jatinegara langsung ke Depok, nggak bisa. Gini ya. Ya, kita tunggu di sini. Kira-kira pukul 5 lebih sampai 10 menit keretanya datang. Ini
adalah kereta menuju ke stasiun Jakarta Kota, melintas di Jatin, nanti melintas ke lewat Manggarai nanti. Ini jam pulang kerja jadi ramai. Saat ini waktu menunjukkan pukul 17.17. Akhirnya saya sampai tiba di stasiun Manggarai. Dari sini saya akan menunggu kereta api yang menuju ke Depok. Jadi saya nggak perlu beli karcis lagi karena tiket kereta api tadi itu bisa dipakai untuk sampai ke Depok. Cuma saya nggak tahu ini nanti di jalur berapa ini. Kita tanya salah satu penumpang. Udah cari petugas, barangkali ada yang sedang bersiaga. Peron Depok. Oh, naik ke atas ya berarti ya. Peron 11-12. Coba gini. Oh ya, coba naik ke atas. Pak, mana Pak? Naik ke atas Pak ya, ke Depok naik ke atas ya. Ya, makasih ya. Naik ke atas guys. Jadi ada di atas ada jalur kereta api juga. Peron. Saya kira yang sebelah sini. Ya ini peron 9 dan 12 Jakarta Kota Rambo Bogor, lihat sini. Itu di atas ada tulisannya Depok Citayam Rambo Bogor 11-12. Naik lagi ya. Jalur 2 dengan kecepatan 3 km/jam.
di sana itu 17.28 nanti tiba kereta api jurusan Bogor. Panjang sekali rangkaian keretanya. Tidak sepadat yang tadi. Sekitar pukul 17.56 waktu Indonesia bagian barat, akhirnya kami sampai di stasiun Depok Lama. Ada stasiun Depok baru dan ada stasiun Depok Lama. Oh ya, ini turunnya dari sebelah sini. Dulu orang harus menyeberang, sekarang sudah dibangun lantai dasar ya. Jadi mengurangi resiko untuk para pengguna jasa kereta api. Stasiun Depok tertera di tempat ini. Kalau orang di sini mengenalnya sebagai stasiun Depok Lama.
Ya. Akhirnya teman-teman semuanya, aku tiba di stasiun Kereta Api Depok. Terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya akan kembali nanti untuk membuat video step-step perjalanan dari Depok ke Purwokerto. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.